Oke, assalamualaikum brother. Jadi sore ini saya ada di showroom Takin Jaya Motor. Nah, kita akan buka bersama bareng teman-teman dari komunitas Ninja 250 Kota Samarinda, konsep bro. Nah, jadi sebelum nunggu bukber, saya akan review tentang modifikasi motor Kawasaki Ninja 250 FI. Ini dia bro, barangnya. Oke. Jadi ini GG nih, konsepnya juga jelas, orang Samarinda berangkat. Di situ ada ikan pesut ya. Nanti kita akan review apa saja yang sudah dimodif sama beliau nih. Ini yang punyanya Om Udin. Nah, ini yang punya bengkel motor Kartika Motor yang ada di Makroman. Nah, kemarin saya modifnya di tempat ini. Nah, sekarang kita akan di sini. Dua aja. Ya kan? Nah, oke, nanti kita akan review. Ini kita baru datang nih teman-teman. Waalaikumsalam Haji. Nah, oke. Okay. Mulai dari sini. Ya, kami aktif di sini. Community Ninja 250 Samarinda Chapter atau konsep di bawah naungannya ini. Kita satu konsep. Ini motornya mulai kita dari depan dulu ya. Dari depan sudah pakai lampu Proji dan alis ya. Ini juga bagus nih Projinya. Wah. Proji ya bro, bikin ganteng. Lampu depannya. Terus di sini juga upsetnya sudah pakai upset. Kalau nggak salah Nui. Upset Nui sudah double disc. Kalipernya masih standar, tapi ini sudah double disc. Iya, kemudian ban depan pakai Michelin 120/60 road 4. Kita naik ke dashboard cockpit. Kita naik ke dashboard. Remnya, handle coupling sudah pakai apa ini ya? Koplingnya sudah hidrolik, master remnya juga sama. Terus di sini sudah pakai stabilizer, stangnya juga pakai stang apa ini? Shock. Variasi. Kita ambil ke samping, ada frame slider, pakai Agna. Kemudian kita lanjut ke ini nah, cover gear depan speakers, kemudian juga pakai footstep Anui, footstep depan, yang belakang pakai speakers. Kemudian ini juga armnya pakai del capping, guys, keren bro. Dan ban belakang pakai road Michelin road 4 190/50, keren ya bro. Jadi kelihatan gagah besar. Terus di sini ada kaliper belakang Aprilia, kemudian rem, kabel remnya pakai Redhead, dan knalpotnya ini pakai Pro Speed. Kemudian peleknya ini pakai pelek 6 in ukuran 6 in ya, pakai ini Pirosi. Sama ini tabungnya pakai penom sudah pakai hidrolik. Agna masternya ini pakai KTC, keren ya, pakai keren bro. Ganteng bro.